Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Maros merilis kasus baru positif COVID-19 di Kabupaten Maros. 3 warga dinyatakan positif, 5 PDP dan 85 ODP. Pasien yang dinyatakan positif tersebut merupakan warga Desa Minasabaji, Dusun Sege-Segeri, Kecamatan Bantimurung, berjenis kelamin perempuan yang diketahui baru saja pulang melaksanakan ibadah umrah. Positif sampai hari ini itu 3 orang. Yang baru masuk siapa? Yang baru masuk yaitu pria 58 tahun, alamat Sege-Segeri, Kecamatan Bantimurung. Dia habis pulang umroh juga, Pak ya? Iya. Sekarang dirawat di mana, Pak? Dirawat di Rumah Sakit Salewang. Pemerintah melalui dinas terkait meminta agar seluruh keluarga atau tetangga yang merasa pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif untuk segera melapor dan memeriksakan kesehatan dirinya di Pusat Kesehatan Masyarakat atau RSUD Salewangan. Dari Kabupaten Maros, Wibowo Wardoyo, Selebes TV.